Jadi dah terus tahu. Assalamualaikum. Hari ini kita ada sebiji Honda. Honda Civic SNA nak upgrade Brembo. Original barang ah. Original barang. Owner dapat daripada kedai Afkat, dia suruh kita buat bracket, suruh pasang. Yang asal dia macam ni ya, brek kecil ya, kaliper pun tak berapa nampak, disc pun alah kecil sangat. Hari ni datang nak upgrade terus Brembo bang. Lepas tu dia suruh kita spray kaliper warna kuning. Lepas tu buat corak-corak dekat disc dia. Disc dia dia beli tak ada corak macam ni. Kejap lagi akan buat. Yang belakang dah memang dah ada disc. Kereta dia pun semak bang. Sekarang ni tengah buka dresser. Buka dresser dulu sebab apa, nak ambil knuckle dia nak buat bracket. Bawa datang satu tempat dia, semua boleh siap, semua boleh buat. Dengan buat bracket sekali, custom bracket, buat lubang. Okay, terbelanja sikit tu. Ni customer hantar ada untuk skimmy disc. Mana ada disc bengkok, disc tekan brek bergegar, boleh hantar mai kat dekat Land Engineering. Okay. Ni tengok macam-macam lagi dia upgrade sini. Ni ada yang tengah servis brek, ada yang tengah servis brek. Kereta Honda ni Honda Civic FD. Sekarang owner yang sama kat Klisa tu, dia nak pasang, dia nak ambil brek Honda FD ni pasang dekat Klisa. Lepas tu yang Honda FD ni kita pasang Brembo original. Kita tengok macam mana yang dia ambil brek Honda FD ni pasang dekat Klisa. Kita buka dulu. Okey. Buka. Kita buka Honda punya disc dengan kaliper, pasang dekat Klisa. Boleh ke tak boleh? Jom kita tengok. Dekat Land Engineering. Mesti boleh bos, mesti boleh, mesti boleh. Ni yang kaliper yang sebelah kanan dah buka, kita pasang yang sebelah kanan untuk Klisa. Honda FD break pasang dekat Klisa, dekat Land Engineering. Owner-owner yang sama ya. Ni kereta dia Klisa, Honda FD ni pun kereta dia ya. Jangan lupa like dan share YouTube. Yang belum tekan butang subscribe, boleh tekan butang subscribe. Kita akan boleh tengok kejap lagi Honda Civic FD ni pasang Brembo. Honda Civic FD pasang Brembo. Lepas tu kita tengok dia dah beli Brembo original. Piston pula rosak bang. Piston pula rosak. Kesiannya. Tapi jangan risau, dekat Land Engineering piston pun buat bang. Piston buat sendiri. Piston pun boleh buat. Nampak 8 biji 2, 4, 6, 8. Ha. Okay, tak nak tunjuk lebih-lebih. Yang ni sebabnya ada video kita akan upload. Kita nak tengok yang Klisa. Ha. Tunggu tengok yang Klisa. Tak sabar-sabar nak tengok yang Klisa ni dengan yang Honda tu nanti. Nak tengok apa yang berlaku, subscribe YouTube Land Engineering. Tekan butang loceng sekali supaya kejap lagi kita akan upload video yang terbaru. Share video ni. Ni customer beli yang original bang. Original lah nampak. Bukan yang biasa-biasa punya. Ni original. Tapi sayang, pistonnya nampak. Bila dah beli dekat Afkat, piston dah rosak. Tak perlu risau. Nampak ni, dia bawa datang dekat Land Engineering. Nak buat apa? Nak upgrade untuk masuk dekat Honda Civic FD. Dekat Honda Civic FD ni dah buka, nak buat bracket. Tiba-tiba piston dia rosak.
Kita boleh tengok kat sini, piston dia dah rosak. Nampak? Dah rosak. Okay, ni piston baru. Piston baru, bang. Pun boleh buat piston. Alhamdulillah, masalah piston dah selesai. Dekat Land Engineering dah buat piston baru tadi. 8 biji semua. Sini 1, 2, 3, 4. Lepas tu dah pasang dekat kereta. Nasib baik Land Engineering boleh buat, bang. Tak sia-sia beli brek. Barang dah rosak, bawa datang dekat Land Engineering, buat piston. Cantik. Ni kalau nak cari yang tempat buat piston, bang, susah. Baik simpan elok-elok nombor Land Engineering, bang. Simpan elok-elok. Mungkin hari ni tak nak pakai. Sikit hari kalau dah terbeli barang, dah rosak ke apa, garu kepala, mana nak cari. Barang macam ni dekat Land Engineering je boleh buat, bang. Ni piston, bang. Buat sendiri. Buat sendiri piston, nampak? Oh, nanti orang tanya, buat sendiri ni yang lam buat tahan ke tak? Tahan ke tak? Ni yang original kau buka sendiri tengok. Ni yang original, nampak? Tahan ke tak? Tengok original ni. Yang ori pun macam ni, bang. Ni yang Land Engineering buat, yang custom. Cantik. Masalah dah selesai, owner pun dah senyum. Alhamdulillah, sekarang ni kita nak pasang dekat Honda Civic FD. Pasang brek Brembo original. Sekarang warna hitam ah. Dia refurbish balik, kita tengok macam mana dia refurbish balik. Lepas tu cat warna kuning, owner nak warna kuning. Lepas tu stiker hitam. Ha, yang ni bukan satu je. Mula-mula datang nak buat black, nak buat bracket. Nak buat bracket, bang, nak buat bracket boleh, boleh. Bila buka nah ambil. Ni customer beli sendiri barang Brembo, beli half cut. Dah buka macam ni piston. Buat piston lagi. Cantik. Dekat Land Engineering macam-macam masalah kereta lah orang hantar. Macam-macam masalah kereta yang orang hantar. Okey, ni macam ni lagi satu saya tunjuk. Yang ni stereo rack, orang hantar berbungkus lagi. Tak tahulah stereo rack apa. Dia bunyi. Kan banyak orang stereo rack bunyi macam ni. Kotak-kotak-kotak-kotak. Ha ni. Bila goyang-goyang, kotak-kotak-kotak-kotak. Bendanya kecil je rosak. Benda boost ni. Okey. Nanti kita tengok macam mana dekat Land Engineering buat boost. Kalau ada bengkel-bengkel ke yang orang cuba di DIY sendiri, tak tahu mana tempat nak buat boost ni. Benda kecil punya pasal tapi bunyinya kuat. Dekat teret habis beribu kalau buat ni. Kalau hantar bagi orang beribu habis. Benda ni yang rosak sebenarnya. Kita tengok macam mana dia buat nanti. Boleh cari dekat YouTube Land Engineering. Kita nak tunjuk yang ni dulu. Honda FD pasang brek Brembo. Brembo dah pasang. Sekarang ni kita nak bleeding. Kita bleeding dulu. Nampak. Ya, ada tabung dia, bang. Tabung bleeding. Sekarang ni kita tengah bleeding yang sebelah kiri pula. Yang sebelah kiri, dia punya bleeding alat, bang. Canggih, bang. Tengok kau perfect kerja dia. Dia merah-merah ni. Tu. Kita bleeding dulu, buang angin dalam brek yang lama. Alhamdulillah dah siap dah bleeding. Bleeding buang minyak dalam brek ni yang lama buang habis. Sekarang ni tinggal nak cat je lagi. Sebelum cat, tak cantik kan? Nampak biasa-biasa kan? Tak apa, sabar. Kita tunggu kejap lagi lepas cat. Baru tahu, bang. Tunggu. Ni kita dekat-dekat sikit nampak. Biasa kan? Okey, nanti biasa-biasa-biasa, kejap lagi dia boleh jadi luar biasa. Tak ada apa-apa kan? Macam ni. Let lu, let lu. Alhamdulillah, nampak. Bila dah spray, ha. Nampak, bang.
Cantik. Yang tadi warna hitam, tak ada orang nak tengok dia. Sekarang dah ambil rainbow. Sekarang ni kita nak pergi test. Dah siap dah warna kuning. Sebelah kiri dah siap. Oh, yang sebelah kanan pun tadi duduk tempat gelap tak nampak. Sekarang walaupun duduk tempat gelap, nampak bang kuning dia tu. Rainbow. Sekarang ni nak pasang sport rim. Oh ni sport rim dah bawa keluar. Sport rim dah bawa keluar. Jom kita tengok, cantik. Sebelum ni dia pakai cheap brake. Bang cantiknya bang. Ngam ngam bang. Okey, dia pasang dulu. Kita tengok jap lagi macam mana rupa. Alhamdulillah. Dah siap dah bang pasang Brembo. Yang ni bukan pasang Brembo saja bang. Dugaan dia customer dah beli barang sendiri, lepas tu piston pula rosak. Kena buat piston baru. Lepas tu pasang tak ada masalah, bracket tak ada masalah. Yang piston tu kena buat balik 8 biji bang, 8 biji terus. Nasib baik Land Engineering boleh buat. Comel bang, kena dengan warna rim dia. Disu nampak besar tu. Alhamdulillah bos, alhamdulillah. Semuanya selamat, semuanya boleh pakai. Walaupun keadaan dia punya piston yang sebelum ni dah teruk, kita dah tukar. Alhamdulillah selamat semua. Duit pun tak membazir, beli barang half cut. Piston rosak, jangan risau, dekat Land Engineering boleh buat. Nampak hasil dia bang, hasil dia macam ni bang, comelnya. Simpan nombor telefon 0173487006 bang. Elok-elok. Takut kalau kena in case macam ni, nak cari siapa? Cari Land Engineering. InsyaAllah kita try yang terbaik untuk anda semua. Nampak? Disc dia bang, besar. Saya zoom sikit lah. Warna dia tu comelnya bang. Dia kena dengan e-slip tak? Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.